أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala fi kitabi al-Mustamak Quratul Ain ila anqala Al-Babul Awalu fi uqubati tarkis salah. Bab yang pertama, siksaannya orang yang meninggal sembahyang. Ancaman besar, ancaman berat bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inna salata bahwa sembahyang kanat ala sembahyang kepada orang-orang mukmin, disebut mukmin laki-laki masuk haji, mukmin perempuan dan mukmin yang wadam. Kitaban mauquta ay kitaban waktu, mauqutan nang ay mafrudan yang sudah diwajibkan. Jadi sembahyang ini tidak bisa berhenti selama akal kita masih ada, dan sembahyang tidak bisa berhenti selama kita tidak ada uzur. Yang walaupun kita sedang sakit sembahyang kalah baduduk, namun kita masih sihat akal, kalau dah kau berdua sembahyang dalam kan berbaring. Kalau berbaring tidak bisa lagi, coba mengisyarat dengan kelopak mata. Sembahyang ini kita memaukutan aik waktu yang sudah diwajibkan. Wa qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Yang di surah An-Nisa ayat 103, yang tadi, yang ini Surah Maryam ayat 59. Wattaba'u manusia mengikuti akan syahwat, mengikuti manusia akan keinginannya, mengikuti manusia akan kesenangannya, ini syahwat. Karena neraka itu hupat bisyahwat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan keinginan apa saja. Tidak tahu halal haram, penting diikuti syahwat. Kalau surga hupat bil makarih. Wattaba'u syahwati, manusia mengikuti dengan syahwatnya, keinginannya. Pasaupa, selagi akan datang yalqauna, selagi gaya mereka itu akan menemui ay husranan, kerugian. Gayan ay husranan, kerugian. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sembahyang. Rugilah orang yang sembahyang. Alladzina, mereka itu, hum mereka, an salatihim sahun, sembahyang dalam keadaan lupa atau lalai. Lupa kepada Allah dan sembahyangnya, lupa kepada Allah. Wa ima, lupakan sembahyang lalu, makin yang celaka. Di dalam sembahyang sudah lupa dengan Allah, itu sudah celaka orang itu. Berapa lagi kada mengerjakan sembahyang. Al-Ma'un ayat 4 dan 5.
Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas ada berkata kalimat wailun, wailun lil musallin. Kalimat wailun itu wadin, satu jurang, satu lembah atau tempat yang rendah. Itu wadi, jurang, tempat yang rendah. Fi jahannam, dalam neraka. Tempat yang rendah di dalam neraka. Tastagisu jahannamu, meminta tambahan oleh neraka. Min harihi, dari panasnya. Neraka minta tambahan kepada Allah supaya panasi lagi. Itu wailun namanya. Satu jurang dalam neraka, tempat itu panas. Lama neraka itu minta kepada Allah supaya ditambahi lagi. Wahuwa, wahuwa wadin tadi, jamir huwa kepada wadin, jurang. Maskanuman, kediaman orang. Kediaman orang, yakni tempat orang. Yuakhiru salata, dia mengeluarkan, melambatkan sembahyang. An waqtiha, keluar dari waktunya. Orang yang sembahyang subuh sudah timbul matahari. Orang sembahyang zuhur sudah jam 5. Atau keluar asar sudah tinggal matahari. Orang yang mengeluarkan sembahyang dari waktunya, itu neraka wail tempatnya. Berapa lagi nak ada sembahyang? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal muslimi wal musyriki ila tarqus salah. Makna ma baina, perbedaan antara orang muslim dan orang kafir. David maknanya, perbedaan antara muslim dengan orang kafir, orang musyrik, ila tarqus salah, ialah meninggal kesalahan. Ila, batal amalnya, akan dihul oleh manapi. Bedanya orang kafir dengan orang Islam adalah meninggalkan sembahyang. Orang kafir tidak sembahyang. Kalau orang mukmin juga tidak sembahyang, termasuk golongan orang-orang kafir. Apabila dia sembahyang, cuma ingkari dengan kewajiban sembahyang. Kalau dia cuma koler, itu ada azabnya nanti. Jadi kalau berjubah, orang kafir berjubah juga. Bertungkat, orang kafir bertungkat juga. Bersurban, orang kafir pun bersurban juga. Nah, seperti di Suriah itu kayak ulama bahasa Arab lagi, ternyata Yesus Kristus ujungnya. Faiza tarakaha ay jahadaha, apabila meninggalkan akan sembahyang, meninggalkannya ajahadaha, ingkar, mengingkari kewajiban sembahyang. Nah, karena kafiran, orang itu kafiran, asli kafirnya. Waruyan Nabi SAW annahu qala, diriwayatkan orang dan Nabi, Nabi ada bersabda, ujar Nabi, man tahawana bisalati, bermula orang memperinting dengan sembahyang. Tahawana, mempergempang, memperinting dengan sembahyang. Aqabahullahu ta'ala, menyiksa akan dia oleh Allah ta'ala. Bihamsa asata uqubatan, dengan 15 macam siksa. Orang yang meninggalkan sembahyang, memperinting sembahyang, itu Allah ta'ala siksa 15 macam. 15 uqubah. Sittatun minha, 6 dari antara 15 di dunia. Di dunia ada 6 macam dapat siksaan Allah bagi orang yang tidak sembahyang. 6 macam. 9 lagi nih. Wasalasatun indal mauti, 3 dapat siksa Allah ketika mati.
Wasalasun fil kabri, tiga macam waktu di dalam kubur. Tiga lagi, wasalasatun inda khurujihi minal kabri, tiga siksaan keluar dari kubur yang di yaumul kiamah. Manusia keluar dari kubur itu, kalau keluar ini jadi hantu, keluar dari kuburnya pada hari kiamat juga mendapat tiga siksaan dari Allah. Fa ammas sittatul lati tusibuhu fid dunya, adapun enam yang allati, yang enam itu tusibuhu, menimpa akan seorang anak itu di dunia, di dunia fal ula, yang pertama yanza'ullahu barakata min umrihi, Allah Ta'ala cabut barakah dari umurnya. Orang yang tidak sembahyang umurnya kada berbarakah, walaupun umur 70 tahun tapi asal setumat sehari pulang hari, kotak-kotak seminggu, kotak-atik sebulan, roh kesana, roh kesini, roh kesini setahun, kan berberkah ilmu, umur. Walaupun umur 80 tahun lagi umpamanya, cuma asal setumat. Nah lah kalau umur berberkah, walaupun umurnya 50 tahun masalah was, menikmati umur tadi, asal panjang menikmati. Nang tadi kada kerasaan sebulan, asa-asa kayak apakah umur apabila tidak berberkah merasa kada banyak walaupun banyak. Demikian juga harta yang tidak berberkah kada karuan tahambur di manakah, kadang-kadang kada makan kada orang memakannya. Jadi kita berdoa pada Allah, ya Allah beri barakalah umur kami supaya kita mudah beramal ibadah, dan masa panjang diberkahlah harta kami semua dijadikan ibadah. Jadi yanza'ullahu barakata min umrihi, Allah mencabut Allah barakah dari umurnya kada kerasaan setahun. Wasaniyatu, yang kedua, yumsahu sima'u salihin fi wajihi, disapu cahaya orang salih di muhanya. Dan muhanya itu bila kadep dilihat orang, orang kada penyembah yang, kalau orang penyembah yang, orang bulu muha itu bersih bercahaya seperti mana orang-orang salih. Adapun orang tidak sembah dicabut cahaya, tidak ada cahaya sebagai orang salih. Muar orang melihat, sarikan orang melihat, muhanya tidak berseri-seri, muhanya bila kadep. Jadi cahaya orang salih di muka tidak ada. Wasali satu, yang ketiga, la amala, tidak ada amal. Ya'juruhullahu subhanahu wa ta'ala alaihi, diberi, memberi pahala Allah Ta'ala akannya. Maksudnya orang tidak sembahyang, Allah Ta'ala tidak memberi pahala gawiannya, walaupun ia bersedekah, walaupun ia berwakaf, walaupun ia berzikir, tidak sembahyang, Allah Ta'ala tidak memberi pahala, kosong. La amala ya jarhu subhanahu wa ta'ala alaihi, amalnya tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala, walaupun amal kebaikan tapi orang ini tidak sembahyang, Allah Ta'ala tidak memberi pahala. Nah, aduh, pahala. Warabi'atu, yang keempat, layar pa'ullah azza wa jalla wa hadza du'a salihin, orang salih berdoa wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat, ya Allah kasih sayangi orang-orang muslim, ampuni orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan nang tidak sembahyang, kata buat doa itu. Walaupun muslimin muslimat kada tabuat, layar pa Allah azza wa jalla lahu, tidak mengikutkan Allah Ta'ala, jangan angkat nanti, tidak mengikutkan oleh Allah hazza du'a salihin, bahagia kumpulan doa orang salih. Orang salih berdoa,
Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nangka sembiang kata buat tinggal orang tinggal. Warabiatu nangka sudah leh. Nangka lima di mana? Nangka enam di mana? Nah, kamu berang itu cari. Ini bila ini cari ke bawah. Di sini wa ammas salasatu allati tusibu indal maut. Sekarang kita cari ke bawah. Wal hamisatu nang kalima. Yang kelima. Naza'a yanzi'u. Yanzi'ullahu barakata min rizkihi. Allah Ta'ala cabut barakah rezekinya. Rezekinya kalau barakah. Imba berduit kebakaran. Berduit kemalingan. Imba berduit sakit di mana kamu ubat. Lintuhut sakit berubat. Paruh sakit berubat. Harta banyak tak kasana. Harta yang tidak berbarakah walaupun banyak tahambur ke dakaruan. Ada orang kalau pernah berzakat hartanya tidak berbarakah. Punya duit 300 juta. Ternyata lintuhut sakit. Kalau kamu jalan, nah dibawa ke Singapura, ini lintuh diganti, tempurongnya diganti. Nih. Sebelah tah 100 juta, sampai 100 juta, 2 juta, upahnya 100 juta, habis duit. Ada barakah. Yang ke-6 wasadi satu, layar pa Allah azza wa jalla doa-doa-ahu ila sama. Itu adalah tidak diangkat doanya ke langit, sampai doanya. Allahumma ja'al lana min kulli daikin faraja wa kulli hammin wa bala'i makhraja. Ya Allah, kesempitan kami jadikan tempat keluar dan jauhkanlah kami kalau ada bala tempat keluarnya. Tidak diangkat ke langit. Tersampaikan Allah Ta'ala. Doa orang yang tidak sembah yang tidak sampai kepada Allah, maknanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang tidak sembah yang, kalau orang ini penyembah yang dikabulkan, walaupun umpama ini kada depang, orang ini alim penuntut ilmu, cuma kada sembah yang, kada depang lih doa kada sambus. Habis kitab Dursamin wal Mauridul Mu'in, ngarang kitab habis. Kemudian wa amma salasatu allati tusibu indal maut, adapun tiga macam yang menimpa ketika ia hendak mati, wallah taala bisawab. Ciri imbah parayan kena pula insyaallah. Yang walaupun sedikit mudah-mudahan ada barakahnya dalam kita, mudah-mudahan ada manfaat dalam kita, sekiranya nasihat ini meresap kepada perasaan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman wa'im al-Kamidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina surat al-mustaqim. Surat al-ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama il amilin wahdina ila siratil mustaqim. Anzil alaina ya Allah wa baraka fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min hasanatil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.